أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Al-Hajj ayat yang kelima. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat tiga kan? Tiga dan empat. Alhamdulillah min syaitan al-rajim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Maksudnya, dan ada sebahagian manusia yang berhujah tentang Allah tanpa ilmu, dan dia mengikuti setiap syaitan yang jahat, syaitan yang melampau. Di pengajarannya, harus berdebat dengan ilmu. Harus berdebat dengan ilmu. Dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran. Dan menolak kebatilan. Yang kedua, haram berdebat tanpa ilmu. Haram berdebat tanpa ilmu. Kerana ia adalah mengikut langkah-langkah syaitan. Kerana ia adalah mengikut langkah-langkah syaitan. Yang ketiga, siapa yang jahil, siapa yang jahil, dia adalah pengikut syaitan. Dan dia sesat, lagi menyesatkan.
Ayat yang keempat. Bila minas syaitanir rajim. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Maksudnya, telah ditetapkan ke atasnya sesungguhnya sesiapa yang melantik syaitan sebagai ketuanya, maka sesungguhnya syaitan akan menyesatkannya dan syaitan akan menunjukkannya jalan kepada azab sa'ir. Pengajarannya, pertama, sesiapa yang hidupnya, sesiapa yang hidupnya tidak berpandu pada hidayat, tidak berpandu kepada hidayat daripada Allah, maka syaitan adalah pemandu, syaitan adalah pemandu dan ketuanya. Yang kedua, matlamat utama syaitan ialah untuk menyesatkan manusia, ialah untuk menyesatkan manusia daripada kebenaran dan kemuncaknya manusia menjadi penghuni neraka yang kekal. Yang ketiga, syaitan tidak akan menyesatkan, syaitan tidak akan menyesatkan manusia. Malaikat mengikut apa yang disukai oleh manusia. Apabila manusia suka beribadat, maka syaitan akan menyesatkannya melalui ibadatnya. Sama ada dilakukan tidak selari dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan cara melampau. Contohlah, orang tu suka berselawat kan? Minat sangat berselawat. Maka syaitan akan rosakkan selawatnya dengan cara melampau. Iaitu, bilangannya melampau. 10,000, 100,000. Itu syaitan sesatkan. Kadang-kadang orang tu suka buat umrah kan? Syaitan sesatkan dengan apa? Dia penat letih,
buat umrah berkali-kali sampai solat fardu yang wajib jadi lewat. Jadi tak khusyuk, kan? Sedangkan umrah tu hukumnya sunat. Itulah cara syaitan. Okey. Ada siapa yang ada pengalaman? Kalau orang tu suka mengaji Quran kan, syaitan sesatkan dengan cara dia fokus baca je, khatam, baca khatam kan. Lepas tu berbangga dengan khatam-khatam-khatamnya. Ha. Okey. Orang tu suka solat sunat, syaitan akan rusakkan dengan solat sunat yang Nabi tak buat. Bangun malam package. Kan? Ha. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Setelah ayat yang lepas, Allah beritahu apa? Tentang hari kiamat, suasana hari kiamat. Siapa ingat? Suasana hari kiamat yang Allah beritahu. Dari awal goncang. Ha? Macam mana goncang? Goncang tu sampai tahap apa? Yang mabuk tu yang ketiga. Yang pertama apa dia? Ha, ibu yang sedang menyusu. Dan itu pun yang yang pertama kan? Ibu yang sedang menyusu, yang anak sedang menyusu dilepaskan. Yang kedua? Ibu yang sedang syarat hamil akan gugur. Yang ketiga, manusia mabuk walaupun sebenarnya mereka tak minum arak. Kemudian Allah beritahu apa? Orang kafir, orang tak beriman tetap berhujah, berdebat dengan Allah. Yang menunjukkan mereka ni degil dan tetap tak percaya pada hari kiamat. Maka ayat hari ini Allah nak sebut secara bukti lebih jelas bahawa Allah sebenarnya berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia walaupun telah mati dan hancur. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuha. Ya ayyuha bada. Wahai. An-nas, manusia. Siapa itu lho? Ustaz Usama? Ha? Kenapa dia tulis cantik sangat? Sebab bila dia tulis cantik sangat, nampak sangat yang saya tu tak cantik. Why manusia? In. Kuntum adalah kamu fi raibin dalam raib ni ada pendapat mengatakan sama dengan makna syak, syak, asyakku. Jadi ar-raibu makna dia asyakku. Dan ada pendapat mengatakan raib ni lebih teruk daripada syak. Iaitu dia bukan setakat ragu-ragu tapi ada juga rasa takut. Jadi raib ragu dan takut. Okey? Okey, sekiranya, wahai manusia. Bila sebut wahai manusia, maksud semua tak? Semua. Semua orang kafir. Wahai manusia, sekiranya kamu dalam keraguan. Minal ba'si. Dari? Ba'si. Kebangkitan. Mana ada kaitan tak dengan ayat yang lepas? Ada kaitan? Ada kaitan lah. Allah cerita pasal suasana kiamat. Kemudian Allah cerita mereka tetap menolak kiamat walaupun tanpa
tanpa ilmu, kan? Maka Allah nak beritahu, kalau okay. Sebenarnya raib ni ragu-ragu campur. Sebenarnya bila dia ragu-ragu, sebenarnya dia tak percaya lah tu. Bila percaya, dia tak ada lagi unsur ragu-ragu. Boleh faham? Bila ada ragu-ragu tu, sebenarnya tak percaya lah tu. Betul ke tak? Betul ke tak? Sebenarnya percaya ke tak? Tak percayalah. Mungkin jawapan pada soalan ni, secara fitrah, manusia, secara fitrah dan logik lah. Manusia percaya tak pada hari kebangkitan? Secara logik dan fitrah. Macam mana tu? Macam mana tu? Ya, logiknya, bila manusia dekat dunia buat macam-macam, ada yang buat baik, ada yang buat jahat. Tapi kadang-kadang yang buat baik tu dihina, dimaki, diseksa, kan? Dan kadang-kadang yang buat jahat, yang zalim tu dimuliakan, diangkat, dipuja. Berlaku tak keadilan? Sampai ke waktu mati. Jadi akhirnya yang buat baik tak dapat hak dia, yang buat zalim tak dihukum dengan adil. Betul kan? Jadi akhirnya manusia tak akan puas. Dan akhirnya, baik, semua buat jahat macam tu. Maka sebab tu perlu pada satu keadaan, satu waktu yang semua perbuatan manusia akan dibalas dengan adil. Iaitu di akhirat. Logik tak? Logik lah. Kita kalau orang buat zalim pada kita, kita nak tuntut tak keadilan? Bila orang tak bagi keadilan, kita rasa tak puas. Betul kan? Maka begitulah Allah nak buat ni apa yang sesuai dengan fitrah manusia. Okey? Jadi sepatutnya manusia ni, kalau akal dia waras, dia kata patut ada hari kiamat. Kalau tak, sia-sialah aku buat penat-penat, kan? Okey. Jadi sekiranya kamu dalam keraguan tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Sebenarnya manusia ni, ada satu ayat Allah kata manusia ragu pada apa? Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Faktu bisuratin min mislihi. Ini surah apa ni? Baqarah. Maksudnya wa'in. Lebih kurang samalah. Wa'in dan sekiranya kuntum. Adalah kamu fi raibin. Sama. Dalam keraguan. Tapi ragu tentang apa? Mimma nazzalna. Dari apa ya? Kami turunkan. Apa dia? Al-Quran. Yang kami turun pada siapa? Ala abdina. Kepada hamba kami, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ragu pada Al-Quran dengan ragu pada hari kiamat, sama tak? Sama ke tak? Kenapa sama? Sebab cerita hari kiamat tu duduk kat mana? Dalam Quran. Okey? Jadi kalau kamu ragu tentang hari kebangkitan, maka aku nak bagi bukti. Inna sesungguhnya khalaqnakum, kami telah ciptakan. Kum, kami telah ciptakan kamu. Min, dari turab, tanah. Dan siapa yang Allah cipta daripada tanah? Ha? Nabi Adam ke kita semua?
Nabi ada seorang je yang Allah cipta daripada tanah. Hawa. Telur rusuk. Telur rusuk apa? Muadab. Okey. Summa kemudian min nutfah dari nutfah, bukan segumpal darah. Setitik air mani, nutfah setitik. Sebenarnya yang ragu pada hari kiamat ni ramai ke tak? Adakah orang kafir saja? Orang Islam ada tak? Ramai tak orang Islam yang ragu pada hari kiamat? Ada bukti? Jangan buat tuduhan sembarangan. Apa bukti? Langgar perintah Allah. Dan bukti yang paling besar ialah mereka tak bersedia pun untuk hari. Kebanyakan manusia, orang Islam sendiri banyak bersedia untuk apa? Untuk hidup besok, untuk hidup minggu depan, untuk dunia. Itu bukti paling jelas. Orang Islam pun sebenarnya tak percaya. Siapa yang percaya, buktinya dia akan buat persiapan habis-habisan. Dia tak akan buang masa walaupun satu saat. Okey, macam seorang sahabat tu. Bila dia makan kurma, dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku pergi berjihad dan aku mati ni, di mana tempat aku?" Nabi kata, "Fil jannah," dalam syurga. Maka dia, kurma yang dia nak makan tu dia buang. Sebab apa? Dia kata, kalau aku makan kurma, melambatkan aku masuk syurga. Melambatkan. Pada makan kurma, sebiji berapa minit? Berapa minit? Mana lebih lama dengan main game? Tapi bagi dia, makan kurma halal tak? Sekejap je. Tapi dia rasa, "Ya Allah, buang masanya." Sebab apa? Sebab dia nak pergi tempat yang jauh lebih baik, lebih bahagia, lebih kekal. Satu minit pun aku tak sanggup buang masa. Tengok para sahabat bila yakin pada hari kiamat, dia tak akan buang masa walaupun makan benda yang halal. Tapi kita buang masa banyak tak? Saya tak main game, tapi yang lain pun saya tak buat juga. Termenung je kan. Kadang-kadang fikir nak masak pun setengah jam. Buka resipi kan. Buang masa tak? Okey. Jadi Allah kata, bukti adanya hari kiamat ialah kami cipta kamu daripada satu tanah. Jadi apa kaitan Allah cipta manusia, Allah cipta Adam daripada tanah dengan hari kebangkitan? Apa kaitan? Supaya manusia sedar kata asal-usul. Bukan. Tanah dulu. Tanah kan? Mula-mula Allah kata tanah. Tanah yang kita pijak. Tiba-tiba boleh jadi manusia. Boleh bergerak, boleh berjalan, kan? Kita boleh tak ambil tanah, batu, tiup sikit, jadi anak? Boleh? Tak boleh. Jadi daripada tanah tiba-tiba, besar-besar jadi orang, boleh bercakap, boleh bergerak, boleh pukul orang. Asalnya tanah. Kemudian, nutfah air mani. Air mani dengan tanah, air mani lagi lembut, kan? Lagi lembut daripada tanah. Tapi bila jadi orang, jahat. Samsing. Betul tak? Tengok orang Yahudi buat apa pada orang Palestin. Kan? Dia tangkap, dia bogel. Kan? Pada orang Yahudi itu asal daripada apa? Air lembut. Bahkan Allah kata sebut, Allah sebut dalam surah Al-Mursalat. Cuba buka. Ayat 20. Alam surah Al-Mursalat
Ayat 20. Alam nakhluqkum ma'in mahin. Apa tu? Waja'alna kum waja'alnahu fi qararin makin ila okey. Ha, cuba terjemah. Alam nakhlukum. Tidakkah kami ciptakan. Yang kamu duk sombong ni, Allah kata tidakkah kami cipta kamu ni mimma'in daripada air? Dia terjemah hina ke? Ya, ha? Ada tak yang terjemah lemah? Dalam bahasa Arab yang lebih tepat, dalam tafsir saya tengok, ma'in mahin ialah ma'if. Air yang lemah. Air. Air lembut kan? Lemah. Tiba-tiba Allah tukar jadi manusia yang hebat, kuat, something. Betul? Kemudian, waja'alnahu dan kami jadikannya fi qararin makin. Air itu asalnya lemah. Kemudian sementara proses nak keluar jadi orang, Allah letak di mana? Qarar, tempat yang makin kukuh. Di mana? Dalam rahim perempuan. Betul? Sebab tu boleh bertahan berapa lama? Kalau kita ambil air mani tu letak dalam peti ais, boleh bertahan berapa lama? Ha? Betul kan? Cuba fikir, Allah sebut ni. Dalam perut, dalam rahim tu, tempat yang paling kukuh dan selamat. Sepanjang 9 bulan. Kalau kamu ambil simpan, letak kat mana-mana, dia tak bertahan. Okey. Kemudian, daripada air mani, semua min alaqah, dari alaqah segumpal darah. Lepas darah, semua, kemudian min, daripada segumpal darah betulkan jadi mudghah. Segumpal daging. Mudghah ni segumpal daging yang kita boleh mamah. Bukan besarlah, kecil je. Segumpal darah. Segumpal daging. Mukhallaqah yang apa dia mukhallaqah? Yang sempurna ciptaannya. Wa ghayra mukhallaqah, dan tidak mukhallaqah, tidak. Apa maksud ni? Apa maksud? Dalam tafsir ulama mengatakan yang sempurna ciptaannya, iaitu daripada air mani Allah cipta sampai keluar jadi manusia. Itu mukhallaqah. Yang ghayra mukhallaqah, Allah cipta tapi gugur. Gugur, tak sempat jadi manusia. Itu ghayra mukhallaqah. Itu pun Allah nak beritahu kuasa Allah. Allah nak takdirkan air mani itu besar sampai keluar orang. Dan Allah nak takdirkan kadang-kadang sampai 2 bulan tak ada. Sampai 4 bulan habis. Sampai 6 bulan habis. Allah juga maha berkuasa. Apa semua? Apa faedah tu? Allah jadikan daripada air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging. Bolehkah Allah nak jadikan terus daripada air mani terus jadi orang? Boleh. Ataupun tanpa air mani, lepas kahwin terus keluar jadi orang. Dan terus boleh berjalan. Lagi senang kan? Boleh tak? Boleh je. Kun? Kenapa perlu proses tu? Ah, ha? Ha, ni linu bajina ni, sebab lam ni dia panggil lam lamu taklil, untuk ini sebab dia, untuk kami menerangkan, nubayyin,
menerangkan ataupun menjelaskan. Lakum kepada kamu wanukiru dan supaya kami tetapkan fil arham dalam rahim-rahim perempuan. Ani waja'alnahu fi qararin. Ani sama dengan ayat ni. Kami tetapkan di tempat yang paling kukuh dan selamat. Okey, di sini macam tak jelas. Kalau begitu proses cipta manusia ni untuk kami terang pada kamu. Terangkan apa? Allah tak sebut terangkan apa? Ha? Kebesaran Allah. Di mana kebesaran Allah tu? Ah, okey. Daripada air mani, betulkan jadi apa? Nanti dulu manusia tu. Ha? Sabarlah. Ha? Daripada air mani betulkah? Dua benda yang berbeza, betul? Air mani warna apa? Lain. Bila betulkah warna darah, warna apa? Warna lain, bentuk lain, rasa lain, bau pun lain. Walaupun daripada air mani. Siapa boleh buat? Ahmad Ekoso ni? Tukar. Sekarang tukarkan air sirap. Boleh? Tak boleh. Kalau kita nak tukar air sirap, kita kena buat apa? Bancu apa? Pergi beli sirap dulu. Eh? Beli sirap lepas tu, kacau. Betul tak? Tapi Allah nak tukar daripada air mani kepada darah. Perlu tak campuran apa-apa? Satu. Yang kedua, daripada segumpal darah yang cair, berwarna merah, betulkan jadi? Keras pula. Asas-asas air mani. Daging pula warna apa? Tak sama dengan warna darah kan? Walaupun mungkin merah. Dan keras sikit. Kemudian dalam ayat ini Allah sebut, daripada segumpal darah, Allah tukar jadi apa pula? Ha? Ayat lain Allah sebut, izam, tulang pula, lagi keras. Sumber yang sama, air mani. Jadi kalau Allah boleh daripada air mani yang lembut, yang lemah, bertukar warna kepada darah, bertukar sifat kepada daging, kemudian lagi bertukar kepada tulang, lagi hebat pada, keluar, boleh berjalan. Boleh pergi sekolah. Boleh jadi ketua kelas. Lepas tu boleh masuk universiti. Lepas tu jadi pemimpin. Lepas tu zalim pada orang. Boleh jadi ketua syarikat, kan? Boleh jadi suami. Jadi kalau semua proses Allah berkuasa buat, maka kalau manusia dah mati, dah hancur, senang tak untuk Allah hidupkan semula? Jadi apa masalah kamu yang tak percaya ni? Apa masalah? Ha? Saya nak tanya, antara kita dengan Allah, kita terima perintah Allah dengan kita terima perintah bos kita, yang mana kita lebih ikut? Ha? Kenapa? Bos kita boleh tak buat macam Allah buat tu? Bos, kamu boleh tak buat tukar daripada tanah kepada orang? Tak boleh. Tapi kenapa? Bila dengar, kita lebih dengar cakap dia daripada cakap Tuhan yang hebat. Kenapa? Bos kata datang pukul 8. Sebelum pukul 8 dah sampai dah. Padahal bos tak cipta apa-apa pun. Bahkan bos tu pun dicipta oleh daripada air yang hina. Tapi kita dengar cakap dia. Tapi bila Allah yang mencipta bos dan mencipta kita, bangun subuh pukul 6. Bangun pukul apa? Ini dululah zaman-zaman. Zaman muda kita pun masa pergi sekolah tepat tak? Tepat. Pukul 7:30 dah dekat sekolah dah. Ha? Takut kena rotan dan sebagainya. Walaupun masa tu budak lagi kan. Semua tepat. Pergi kerja pun tepat. Pada bos tak cerita apa-apa pun. Bos tu tahu tak? Bos, jangan sombong. Awak asal daripada iman ni. Cuba cakap macam tu. Ha? Saya nak solat. Saya nak ikut perintah yang cipta saya dan cipta kau, wahai bos. Boleh cakap macam tu? Takut kan? Kenapa takut?
Kenapa ada rasa takut? Bos tak boleh buat macam Tuhan ni. Tuhan yang hebat boleh buat macam ni, tak rasa takut. Subuh lambat pun okey, zuhur lambat pun okey. Maghrib jamak dengan asar pun okey. Ha? Tapi kerja lewat satu hari sekali, dua kali dah risau. Kenapa ada rasa takut pada orang yang daripada air mani? Tak takut pada Tuhan yang mencipta manusia daripada air mani. Kenapa? Inilah Raibin. Raibin. Tapi kita orang Islam. Kenapa ragu-ragu juga? Bos kata nak datang syarikat, saya kena ikut, kena pakai uniform tertentu. Kita pakai tak? Walau kita tak suka, ya Allah, tapi sebab nak cari makan, kita ikut je. Tapi Allah kata, tunggulah lepas pencen. Banyak songeh. Kenapa tak rasa takut tu? Ha? Ini Allah nak sebut ni. Kenapa? Ha, jawapannya, sebenarnya kita daripada kecil sampai masuk universiti, sampai bekerja, sampai kahwin, kita belum kenal Tuhan yang sebenar. Kita hanya kenal manusia. Kita kenal mak bapak kita. Betul tak? Apa bukti kita tak kenal Tuhan? Nak kenal Tuhan, Allah cerita tentang diri dia di mana? Allah cerita tentang diri dia di mana? Siapa yang daripada kecil sampai besar dia faham Quran ayat demi ayat? Tak ada. Itulah menyebabkan dia tak rasa kebesaran Allah. Maka bila masuk sekolah aja dia fikir apa dah? Nak bekerja. Bila nak bekerja nak cari rezeki. Bila nak cari rezeki siapa dan yang bagi? Bos, syarikat. Maka dia akan dengar 100%. Betul kan? Tapi cerita Allah ni tentang kehebatan Allah dan Quran ayat demi ayat dia tak faham. Dia baca je. Betul kan? Maksudlah bila kita terima kerja, kita dapat tak offer letter yang beritahu syarat-syarat peraturan? Beritahu tak? Dan kita baca detail tak? Dan kita hadam tak? Sebab apa hadam? Kenapa kita tak baca surat offer letter tu macam kita baca Quran? Betulkan tajwid je. Kenapa? Sebab kita takut? Takut langgar peraturan. Bila langgar peraturan, ada berfikir macam tu. Tapi bila baca Quran, tak fikir macam tu. Kalau aku tak faham, aku langgar perintah Allah. Kalau langgar perintah Allah, aku terkeluar daripada hamba Allah. Tak terfikir macam tu. Boleh? Okey? Kemudian, Allah kata apa? Kami tetapkan dalam rahim, manasya. Apa yang kami kehendaki. Cuba buka surah ni. Surah Al-Munafiqun. Kalau tidak ayat 10, ayat 11. Jumpa? Kalau tak jumpa, cari ayat yang ada kaitan dengan tajuk kita ini. Ayat 7. Yaquluna. Ada ke? Yaquluna. Ayat 7. Tak betul lah ayat 7. Kumul lazina, ha? Kumul. Lazina.
humul lazina yaquluna la tunfiqu. Apa dia? Ala man inda rasulillah hatta yang fadhu walillahil izzatu. Walillahi khazainu ولكن المنى لا يفقه. Okay, cuba ni. Hum, mereka ni orang munafik. Antara musuh paling bahaya pada Nabi dan pada Islam di Madinah ialah orang munafik. Yaqulun allazina yaquluna, mereka lah orang-orang yang berkata la tunfiqu. Jangan, dia kata pada orang Madinah, jangan kamu infakkan harta ala man inda Rasulillah, kepada orang yang siapa? Ialah siapa? Orang Muhajirin. Orang Muhajirin pergi ke Madinah ada bawa harta. Siapa yang bagi? Orang Ansar. Jadi orang munafik, dia kata, jangan bagi pada orang Muhajirin. Hatta yang faddu, sehingga mereka, apa dia yang faddu? Sehingga mereka lari pada Rasulullah. Sebab tak ada duit, tak ada rezeki. Tengok, Allah nak bagi apa ni? Cara orang kafir dan munafik berfikir. Iaitu, manusia, duit adalah segala-galanya. Jadi cara nak matikan dakwah Nabi, jangan bagi duit, jangan infak. Maka Allah kata apa? Allah kata pada Nabi, walillahi. Bagi Allah adalah, kalau kamu tak nak bagi duit, tapi yang Nabi ni buat kerja siapa? Kerja Allah. Dan Allah ada apa? Bagi Allah khazain. Khazain khazanah. Perbendaharaan di mana? Di langit-langit dan di bumi. Kamu tak nak bagi apa ni? Sedangkan semua bukan setakat di bumi. Di langit pun adalah milik Allah. Dan Allah kata, walakin munafiqun, walakinal munafiqin. Kenapa orang munafik cakap macam tu? Jangan bagi duit, bagi dia mati. Sebab mereka tak faham. Yang memiliki harta sebenar ialah Allah. Itu cara orang kafir berfikir. Iaitu matlamatnya ialah harta, duit. Okey? Sebab itulah Nabi dan orang Muhajiri di Madinah boleh hidup tak? Adakah mereka hidup sebab bantuan orang Ansar? Tak. Intansurullah yansurkum. Kalau kamu tolak agama Allah, Allah sendiri akan tolong. Bukan orang, Allah sendiri akan tolong. Okey, lepas tu Allah kata apa? Ila ajalin, kami tetapkan dalam rahim-rahim, apa yang kami kenaki. Sampai bila? Ila ajalin. Sehingga ajal. Ajal ni apa? Tempoh. Musamma yang telah ditetapkan. Maksudnya apa? Kami akan panjangkan umur manusia berdasarkan tempoh yang kami tetapkan. Ada 10 tahun, ada 20 tahun, ada 50 tahun mati. Semua kemudian kami tetapkan tempoh dalam perut tu, dalam perut kandungan. Ada 2 bulan, ada 3 bulan kan? Kemudian ada yang Allah panjangkan, Allah kata apa? Nukhrijukum. Kemudian kami keluarkan kamu tifla. Tifla apa dah?
Bayi. Jadi Allah boleh tak daripada air mani terus keluarkan bayi? Boleh kan? Tapi kenapa Allah buat proses tu? Nak menunjukkan kebesaran dia. Tapi bila tu kita akan rasa kebesaran Allah melalui proses tu? Bila kita tak ada buat yang macam ni. Bila kita faham, betul tak? Kita tahu tak proses tu berlaku. Tapi kita tak berfikir dan kita tak rasa kebesaran Allah. Sebab tu ayat ni Allah nak kita berfikir. Okey, lepas tu, lepas jadi bayi tu, summa kemudian litab luhu supaya tabluhu kamu sampai asyuddakum asyuddah ni lebih kepada umur yang matang. Asyuddah dalam bahasa Arab, ulama beza pendapat. Ada mengatakan daripada umur 18 hingga 32. Ada kata 18 hingga 35. Ada kata 18 hingga 40. Ada kata 18 hingga 45. Ini paling tu. Ini asyuddah umur paling pertama, fizikal paling cergas. Yang kedua, akal paling paling matang. Kalau lepas 40, lepas 45 tu dia masuk, dah semakin semakin lemah. Betul kan? Biasa tak masa kita kecil dengan kita sekarang? Dari segi ingatan. Dari segi fizikal, biasa. Lepas tu bila kita tengok gambar kita masa sekolah, macam kita tak kenal kan? Okey. Semua kita berlaku. Kamu sampai, dia terjemah apa tu? Dia dewasa kurang tepat lah. Paling? Paling matang. Sampai paling. Paling kuat. Ha, paling kuat. Kemudian? Lepas tu, waminko. Dan di antara kamu, man yutawaffa. Orang yang yutawaffa diwafatkan. Diwafatkan apa ni? Bila sampai umur ni, diwafatkan. Dan ada yang wafat sebelum tu kan? Semalam berbicara di mahkamah. Ada seorang isteri kan? Saya ingat kes baru. Kisah suami dia dibunuh oleh seorang di Lebuh Raya kan? Kan? Ambuli kan? Suami dia masa tu umur muda lagi. Sekarang isteri dia umur 33. Jadi bila berlaku perbicaraan, dia menangislah, dia ingat balik. Saya ingat kes baru, dah 4 tahun yang lepas. Jadi dia sedihlah bagaimana dia akan membesar dan anaknya masih umur 4 tahun tanpa suami. Tapi dia lupa satu hal. Apa dia? Ada yang Allah dah tetapkan ajar dia masa sebelum umur matang. Kadang Allah tetapkan umur mati masa kanak-kanak. Wa minkum dan di antara kamu man, siapa yang ataupun orang yang yuradu dipanjangkan. Ila sehingga arzal. Arzal ni arda, paling buruk. Ada rezeki bahasa ialah umur yang paling buruk. Iaitu nyanyuk. Sehingga umur, dia terjemah apa tu? Paling buruk. Ina. Umur paling paling buruk lah. Sampai tak apa ni? Allah nak beritahu umur paling buruk sampai tak apa? Untuk apa ni?
Ada yang Allah panjangkan umur sampai tahap paling tua untuk apa? Likaila. Supaya la ya'lamu. Dia tidak tahu min ba'di, dari selepas mengetahui syai'a, sesuatu. Apa maksudnya? Ada yang Allah panjangkan umur yang paling buruk untuk apa? Supaya dia tak tahu apa-apa. Sebenarnya dia kadang-kadang dia tahu juga sikit-sikit kan. Macam bayi kan. Bayi tu dia tahu tak? Sikit-sikit. Mungkin tak tahu langsung kan. Tapi masa tu akal dia dah macam tak ada. Bila akal dia tak ada, macam tak tahu apa-apa. Ada tak? Kadang-kadang jawatan besar je. Tapi bila sampai tahap umur tu, dia tak tahu apa-apa. Isteri dia pun tak kenal. Siapa ni? Pada 50 tahun. Sehati sejiwa, serumah, sepejabat. Tiba-tiba tanya, siapa ni? Ada kan? Mana dia tak tahu apa-apa. Allah nak beritahu apa tu? Allah nak beritahu, aku berkuasa menjadikan manusia mula-mula baby, lemah. Fizikalnya lemah, akalnya lemah. Dan aku berkuasa jadikan dia kembali lemah. Tapi umurnya dah tua. Sama dengan baby kan? Pakai pampers. Dia tak boleh nak pakai baju sendiri. Dipamperskannya. Kan? Cuba buka surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Yakhluqu ma yasha'. Okey. Buat terjemah. Allah allazi yang khalaqakum. Yang telah menciptakan kamu. Orang lain tak boleh buat. Daripada apa? Min dha'fin, dari lemah. Bila tu? Ni masa tiflan. Lemah. Semua kemudian ja'ala, dia menjadikan min ba'd, ada ba'di kan? Selepas lemah, Allah menjadikan selepas lemah itu kuwatan, kuat. Di mana ni? Ni asyaddakum. Lemah, kuat. Kemudian ja'ala min ba'di quwwatin. Selepas itu Allah jadikan kuat tenaga, bercakap, akal yang cerdas. Allah jadi ba'fan, lemah kembali, wasyaibah. Bila ni? Ni. Arzalil umur. Lemah, kuat, lemah. Kenapa Allah jadikan balik semula lemah? Supaya jangan sombong. Dulu kamu, masa kamu kuat, macam-macam kamu buat pada orang kan? Satu hari kamu akan lemah, kamu tak boleh buat apa-apa. Baju kamu pun dipakai oleh bibik.
Kan? Pampers kamu pun dipakai oleh orang. Jangan zalim pada orang. Jangan jahat pada orang. Satu masa kamu akan jadi lemah. Itu belum mati lagi tu. Kemudian Allah kata apa? Ya khuluku ma yasha'. Dia mencipta apa saja yang dia kehendaki. Nak jadi lemah ke, nak jadi kuat ke, nak jadi lemah kembali, Allah berkuasa. Sebab apa? Sebab dia wahwal alim. Dia? Jadi asas kekuatan Allah untuk mencipta apa-apa, apa dia? Ilmu lah. Kita kalau tak ada ilmu, tak boleh buat apa-apa, betul? Mengaji sampai PhD, bahagian IT. Tapi bila paik bocor kat rumah, dia panggil siapa? Yang tak lulus SPR. Yang tak lulus SRP. Kenapa? Sebab dia tak ada ilmu bahagian tu. Jadi Allah boleh cipta apa saja sebab Allah Maha mengetahui. Yang kedua, Al-Qadir. Allah Maha. Ada orang, ada ilmu, macam-macam. Tapi tak ada kuasa, tak ada tenaga. Tak boleh buat. Ada orang, ada kuasa, ada tenaga. Tapi ilmu, tak boleh buat juga. Tendang orang, kerajaan orang, tiga kali. Tiga orang serentak mati. Ha. Tapi bila kereta mati tengah jalan, blur. Okey. Cuba buka surah Yasin. Surah kegemaran anda. Oh, malah tak dibaca. Okey, kita test lah. Ayat 63, fresh. Nombor 3. Ha? Lagi. Macam lain aja. Yasin ke? Yasin tu? Oh. Dia bagi nombor ayat salah kok. Ini nunakis. Ada perkataan nunakis. Ah, 68, sorry. 68. Waman yu'amir. Hah? Waman nu'amir. Kemudian? Nunakishu. Fil-khalqi. Okey. Siapa yang terkini baca sih? Boleh terjemah sikit? Ataupun siapa yang dalam hidup dia paling banyak baca sih? Ada? Nak cuba? Boleh? Boleh? Wow dan man? Siapa? Ha. Ada hu kan? Nu'amir hu. Kan? Siapa yang? Nu'amir daripada umur. Allah kata siapa yang kami panjangkan umurnya. Okey. Kami buat apa pada orang ni? Nunakis hu. Kami kembalikannya. Apa maksud kami kembalikannya? Ha? Balik pada asal. Maksud asal tu apa dia? Ha? Lemah ni. Siapa yang kami panjangkan umurnya ila arzalil umur, sampai tua. Makna apa tu? Kami kembalikannya dari segi kelemahan fizikal dan akal, macam tiflun, macam budak. Ha? Umur tua tapi perangai macam budak. Maka Allah pun afala taqilun. Ya'qilun ke tak kilun? Apakah mereka tidak
Mana ayatnya Allah suruh kita berfikir? Siapa yang baca Yasin? Berfikir tak pasal ayat ni? Ha? Apa yang Allah nak kita berfikir? Tak, Allah sebenarnya bila banyak ayat Quran, Allah suruh kita berfikir. Berfikir tu bukan matlamat. Berfikir tu cara untuk sampai satu matlamat. Allah suruh kita berfikir dalam ayat ni supaya kita sampai satu matlamat. Apa matlamat tu? Bukan. Dah, jawapan ni semua tak salah. Tapi bukan tak ikut skema. Okey, cuba lagi. Bukankah siapa yang kami panjangkan umur, kami jadikannya lemah seperti baby kan? Kenapa tak berfikir? Yelah, macam apa? Bukan. Nampak tak? Sekian lama baca Yasin, rupa-rupanya tak berfikir. Sebab apa? Dia baca Yasin nak? Nak habis sebab nak pahala? Kenapa nak pahala? Sebab ada hadis yang mengatakan Yasin adalah qalbu al-Quran, jantung al-Quran. Jadi orang Melayu bila sebut dapat jantung tu macam dapat badan dia lah. Tak payah baca surah lain, betul kan? Sebab tu segala-gala Yasin. Dah dapat jantung, kita nak orang kena teka. Nak Quran, teka hati Quran tu. Okey, sebenarnya Allah nak bagi tahu bila kami dah panjang umur, kami akan balik seperti asal, iaitu lemah. Lemah ingatan, lemah fizikal, banyak benda kamu tak boleh buat. Maka buatlah ibadat masa sebelum kamu tua. Ramai tak manusia beribadat pulun masa tua. Dan masa itulah banyak benda dia tak boleh buat. Kenapa tak berfikir? Bila kita biasa masa muda kita kejar apa? Dunia bukan kita nak bawa. Sepatut masa segar, masa fresh, kita kejar benda yang kita nak bawa. Betul tak? Baru logik. Ini masa muda kita kejar benda yang nak tinggal. Habis-habis 30 tahun, 40 tahun dah penat dan letih, baru nak kejar benda yang nak bawa. Masa tu ingatan pun dah lemah, mata pun rabun, telinga pun tak apa dengar. Hafal doa yang 3 patah pun 3 bulan. Betul lah. Masa ingatan kuat dah hafal lagu. My game. Betul tak? Afala yaqilu, baca surah Yasin tak berfikir juga. Nak baca surah apa lagi ya? Kata dah dapat kalbu, jantung. Boleh faham? Dia biasa orang Melayu, dia tak ada sahih. Ada tak? Semua hadis berkenaan dengan kelebihan surah Yasin adalah da'if. Bukan kata Ustaz Mu'in, kata ulama hadis. Tak ada satu pun hadis pasal kelebihan surah Yasin, mereka semua da'if. Yang sahih apa dia? Yang sahih ialah Allah mencela orang baca Quran tak faham. Surah Muhammad ayat 24 itu sahih. Boleh? Sepatut kita nak bawa benda yang jauh perjalanan. Betul? Dan kekal abadi. Kita kejar bila? Masa muda. Lepas tu dalam 7 golongan yang Nabi kata dapat bayangan arah sejak di pada masa. Antaranya siapa? Orang muda. Banyak Allah puji orang muda dalam Quran. Yang pergi ke gua tu siapa? Orang muda. Yang membantu Nabi Musa siapa? Pembantu Nabi Musa. Orang muda, Fatah.
Ibrahim, masa Ibrahim pecahkan berhala, berdakwah, dia fatah. Nak buat kebaikan yang kekal abadi, buatlah masa muda. Jangan buat masa tua. Patutlah budak. Kalau kita suruh dah hafal apa-apa, zak, cepat je. Macam pelajar akademik kan. Baru habis baca, siapa hafal? Tu angkat tangan. Tapi kalau tanya yang kat belakang tu, tak, bukan belakang sini lah. Minggu depan, tak ingat minggu sebulan pun. Tak, kita tak salahkan, tapi kita salahkan apa? Sebab cara didikan kita, daripada tadika lagi, dunia. Betul tak? Daripada tadika lagi, besar nak jadi apa? Askar. Askar, pilot, kan? Semua dunia. Kenapa tak kerja akhirat lepas pencen? Lepas pergi Mekah? Masa tu dah banyak kita rugi, betul tak? Kadang-kadang kita nak pergi masjid dah tak larak, bertungkat. Lepas tu bawa kerusi satu lagi kan? Lepas tu pergi masjid tu, ada surah kat rumah saya, kawasan orang tua. Kerusi. Sah pertama, kerusi dengan tempat kosong sama banyak. Rugi kan? Okey. Kemudian habis. Ni Allah cerita pasal ciptaan manusia. Kita nampak tak dengan mata kepala kita? Tak nampak? Sebab duduk kat mana? Dalam perut. Sebab tu Allah cerita detail. Sekarang Allah bagi bukti satu lagi yang kita nampak dengan mata kepala. Apa dia? Watara, dan engkau melihat al-arda, bumi, hamidatan. Hamidah apa dia? Kering. Bumi itu kering kontang, tidak ada tumbuhan. Fa'iza, maka iza apabila anzalna, kami turunkan alaiha, kami turunkan ke atasnya. Atas apa ni? Atas bumi yang kering tadi. Al-ma, air. Air di sini lebih tepat bukan mesti air hujan. Kadang-kadang air sungai, kan? Kadang-kadang air perigi. Maka apa berlaku pada bumi yang kering tu? Ihtazat. Ia bergerak. Ihtazat bergerak. Apa maksud bergerak? Bila kita letak benih, kita siram air, bumi itu akan bergerak. Sebab apa? Dia akan keluar. Kalau bumi tak bergerak, benih tak akan keluar. Ihtazat. Kemudian warabat, dan bertambah ataupun subur. Rabat-rabat ni, rabah-rabah, riba. Dalam bahasa Arab, mana dia ziyadah, tambahan. Jadi mula-mula, bila bumi yang kering ditimpa hujan, dia bergerak. Yang kedua, bertambah dan subur. Wa'ambatan. Yang ketiga, dan ia menumbuhkan. Min, dari setiap zaujin, setiap jenis bahijin yang indah. Mana ini kuasa kedua, kebesaran kedua, bukti kedua kebesaran Allah. Yang kata kita tak nampak. Sebab tu Allah kata apa? Kami ciptakan kamu, kan? Allah tak kata kamu lihat. Tapi yang bawah Allah kata apa? Kamu? Kamu lihat. Kenapa? Sebab proses tumbuhan keluar tu kita nampak tak? Bahkan kadang-kadang dia letak kamera, kan? Daripada kecil, membesar-membesar sampai berbuah. Kita boleh nampak. Jadi antara ciptaan manusia dalam perut dengan tumbuhan yang mana lebih jelas membuktikan kebesaran Allah? Ha? Yang inilah yang nampak. Yang ni tak nampak, dia kena berfikir. Yang ni tengok dan membawa kita pada berfikir.
Okey, yang tumbuhan pula asalnya daripada apa? Air. Kemudian tanah. Bila keluar jadi apa? Pokok. Pokok apa? Macam-macam pokok. Kadang-kadang pokok tu lada, kan? Lada pula ada beberapa warna. Ada hijau, ada merah. Ada merah, ada kuning, kan? Tapi air yang sama. Dah rasa dia? Pedas. Sebelah lada tu kita tanam benih terung. Sebelah tu je. Dan air yang sama, tanah yang sama, keluar warna apa? Apa? Rasa dia apa? Pedas ke manis? Manis. Bila, sejak bila terung manis? Manis ke terung? Patut tawar kan? Tak apalah, kita terima perempuan lah. Perempuan dia memasakkan dia tawar. Sebelah tu kita tanam pula benih durian. Sebelah tu je. Tanah yang sama, air yang warna sama, tiba-tiba keluar warna apa? Kulit dia warna lain, berduri pula, batang dia keras, tinggi. Kemudian isi dia pula ada kuning, ada oreng. Padahal daripada air yang sama, tanah yang sama, sebelah-sebelah. Bukankah itu cukup bukti menunjukkan ke? Tapi kadang-kadang yang ada kebun tu pun tak solat. Betul? Siapa pernah pergi New Zealand? Oh, tak pernah. Apa pula perlinya lah? Siapa yang berdosa? Yang sangka buruk pada ustaz ke? Yang... tak, saya tengok ada orang pergi New Zealand. Pemandangan sangat cantik. Kambing-kambing kan, ha? Beratus bilion semua teratur bersih, tasik-tasik dia cantik. Yang pergi orang luar, tapi orang kat situ tak beriman kepada Allah. Pasal apa? Orang luar ambil cuti, bayar kos besar nak pergi tengok pemandangan yang indah, sepatutnya menunjukkan ke. Dan sepatutnya yang paling mudah beriman siapa? Yang tengok setiap hari. Tapi kebanyakan mereka tak beriman. Betul? Pasal apa? Yang Nabi pula, Nabi. Orang yang paling beriman ialah Nabi. Tapi Nabi duduk di tempat padang pasir. Satu pokok pun tak ada. Sungai pun tak ada. Air terjun pun tak ada. Laut pun tak ada. Tapi Nabi lah paling beriman. Padahal tempat tu tak cantik pun. Betul? Pasal apa pula? Langit New Zealand pun ada. Mana ada langit separuh-separuh? Pasal apa? Yalah, kenapa? Sebab? Sebab tak berfikir je. Apalah tak kilur. Sebab tak berfikir je. Kalau dia tengok, tengok kambing ke, tengok sungai ke, dia berfikir. Cantiknya sungai. Macam mana air ni boleh mengalir tanpa henti 24 jam? Tengok-tengok hujung ada tak tangki? Ada? Tak ada. Tapi kenapa air? Pasti ada pencipta yang hebat. Dia berfikir-berfikir, dia akan jumpa Tuhan. Tapi kalau dia tengok, seronok. Oh, cantiknya, ambil gambar. Dia tak akan rasa kebesaran Allah. Lepas tu post. Orang lain tengok. Orang lain pula datang. Yang utuh siapa? Package. Betul kan? Jadi sebab tu asas untuk kita berfikirlah, kita tadi buat Al-Quran. Sebab ayat Al-Quran sentiasa mengajak kita berfikir, bukan setakat membaca. Dan akhirnya Allah keluarkan tumbuhan yang bahij. Apa nama bahij? Dia tumbuhan ni ada beberapa jenis. Pertama, untuk makanan. Buah-buahan, sayur-sayuran kan. Yang kedua, untuk hiasan. Untuk keindahan kan. Ada taman-taman bunga. Dia tak boleh makan pun, tapi dia menyejukkan jiwa yang berserabut. Waktulah perempuan suka tanam pokok kan.
Bila boring dalam rumah, dia keluar. Wah. Lepas tu kadang-kadang dia boleh duduk tempat taman bunga yang kecil tu setengah jam. Tak mengantuk. Bila masuk rumah, buka Quran 5 minit. Terus tidur. Mana yang mana lebih menarik? Bunga ke Quran? Bunga. Saya pernah ceritakan, setengah rumah tu, dia buat taman bunga sampai tak nampak pintu. Kenapa pula? Kalau siapa nak tengok, boleh saya tunjuk. Ada dua rumah saya tengok, tak nampak pintu nak masuk. Sebab terlalu cintakan bunga. Sebenar-sebab tu Allah sebut syurga tu adalah taman. Kalau kamu betul-betul cintakan taman, Allah sediakan taman yang kekal abadi. Tak payah beli, tak payah sirah, tak payah jaga. Bahkan taman di syurga batangnya ialah emas. Batang pokok di syurga emas. Tapi orang tak nampak. Boleh? Adakah anda sudah berfikir? Kalau dah berfikir cukup lah. Ada soalan? Tak ada yang buang macam yang kemudian cuma Islam ataupun kemudian semua pasti Allah dia tu dia kemah dia kemah dia ciptakan dia macam tu orang ni dapat ini dikias Islam. Sebab itulah beza, kita pergi tempat pemandangan cantik, kita beribadat di tempat pemandangan cantik, sungai ke, pokok ke, taman ke, dengan kita beribadat di Mekah yang tak ada pemandangan pun, mana ibadat kita lebih khusyuk? Kenapa? Sebab ibadat khusyuk bukan sebab pemandangan, sebab hubungan kita dengan Allah. Bila kita pergi Mekah, kita tinggal tak semua urusan dunia. Itu faktor utama, jiwa kita tenang, solat kita khusyuk. Tapi bila balik Malaysia, penuh dengan dunia. Tak khusyuk balikkan. Masjid tepi rumah pun tak pergi. Di Mekah pukul 3 pagi. Dia boleh bangun. Kecoh dia. Kecoh. Saya, Masya Allah, pukul 3 pagi boleh bangun. Tapi di Malaysia sebelah, tak mampu bangun. Sebab bila manusia pergi Mekah, walaupun pemandangan indah tak ada, tapi dia buang dunia. Atau khusyuk. Okey, ada soalan? Kita cuti minggu depan, ah? Ha? Ah, sini ni? Ada? Sini? Ada, tak ada? Tak, saya nak buat kelas tapi itu kelas tajaan apa ni, Serakian kan? Dia kata hari tu cuti. Cuti hari Keputera Sultan Selangor kan? Itu kawasan Shah Alam bawah Selangor. Dah cuti lah. Ha? Oh iya ke? Saya suruh berfikir, bukan suruh tambah belajar. Berapa ramai orang yang belajar tapi tak berfikir, dia tak berubah, betul tak? Hua-hua. Dia macam tu lah. Sebab dia belajar tapi tak berfikir. InsyaAllah. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, kita baca hadis sikit. Hadis ni, saya nak orang buat solat kan? Jadi tak payah baca lah. Dah baca pun. Yang kelas yang lepas, kita huraikan pasal waktu solat kan? Waktu solat. Hari ini saya nak urai bab syarat kedua solat ialah taharah. Taharah, mesti bersih. Syarat pertama mesti masuk waktu. Syarat kedua mesti suci. Suci apa ni?
Dia pertama kena suci tiga tempat. Satu, badan kita. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat. Okey, pasal suci badan berwuduk. Pertama, sebelum solat wajib berwuduk. Dan rukun wuduk, apa yang wajib kita basuh? Yang wajib? Empat, yang wajib empat. Tiga basuh, satu sapu. Tiga basuh, satu. Itu je yang wajib. Jadi kalau siapa-siapa yang sakit, suami ke, isteri ke, anak ke, terbaring, supaya ringkas dan supaya dia tak boring, buat yang wajib je. Tak payah basuh tangan, tak payah berkomor. Satu, basuh muka. Berapa kali yang wajib? Sekali je. Kalau tiga kali, sunnah Nabi. Yang kedua, basuh tangan hingga ke siku. Yang wajib sekali. Yang sunnah Nabi, tiga kali. Kemudian, sapu kepala. Sapu bukan basuh. Dan bila sebut sapu, sekali je. Orang kita biasa kalau sapu kepala pun dia pukul rata tiga kali. Sebenarnya sunnah Nabi ada yang sahih. Nabi hanya sapu kepala sekali sahaja. Bukan tiga kali. Kemudian basuh kaki hingga buku lali. Okey. Yang basuh kaki ni ada satu hukum khas. Iaitu ada ketika kita tak perlu basuh kaki. Dibenarkan dalam Islam tak perlu kita basuh kaki. Bila tu? Sama ada kita pakai stokin yang tebal ataupun kita pakai khuf. Khuf ni daripada kulit. Okey, bila kita boleh sapu di atas stokin ataupun khuf? Bila tu? Ada syarat dia. Pertama, khuf tu tak ada kaitan dengan cuaca. Yang sapu di atas khuf tak ada kaitan dengan cuaca. Sejuk ke apa tak ada kaitan. Sekarang pun boleh. Tapi syarat dia pertama, khuf dan stokin tu mesti bersih. Kalau ada najis tak boleh. Yang kedua, kita pakai dalam keadaan kita telah berwuduk dengan sempurna. Kita ambil wuduk macam biasa, basuh kaki. Kemudian kita pun sarung stokin tebal ataupun khuf. Lepas tu, bagi orang yang bermukim, dia boleh sapu di atas stokin ataupun khuf 24 jam. Bagi orang musafir, dia boleh sapu di atas khuf ataupun stokin 3 hari 3 malam. Tapi bila bermula tu? Tempoh pengiraan bila bermula? Ya? Sapuan yang? Contohlah, dia ambil wuduk sebelum subuh. Lengkap kan? Lepas tu dia pakai khuf. Lepas tu dia salat subuh. Lepas tu, dia tidur. Dia tak buka khuf. Bila nak salat zuhur, dia ambil wuduk kan? Bila nak basuh kaki tu, dia tak buka khuf ataupun stokin, dia hanya sapu. Sapu berapa kali? Sekali je. Sebut sapu je sekali. Basuh? Tiga kali. Okey. Bila masa zuhur baru dia sapu, maka 24 jam dikira masa zuhur. Bukan masa subuh. Masa zuhur. Jadi tempoh untuk sapu tu berakhir bila? Zuhur besok. Boleh faham? Bukan bermula masa mula pakai. Tak. Masa mula sapu. Dia nak sapu tu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Tak. Dia sapu atas sahaja. Dia macam ni ke atau macam ni? Tak apa. Mana-mana. Dia sama ni. Bila kita basuh tangan ke siku, kalau ikut Al-Quran, daripada sini kan? Sini ke sini kan? Tapi ulama mengatakan, kalau kita nak basuh, kita letak tangan macam ni kat paik kan? Daripada siku ke sini. Pun boleh. Salat, apa ni, wuduk sah. Cuma yang afdal, bermula daripada sini. Khuf pun sama. Okey? Ini kemudahan yang Allah bagi. Tapi tak digunakan. Bila ni? Bila-bila masa je. Tanpa mengira
Musim sejuk ataupun musim panas. Okey, bila kita mandi, mandi hadap besar. Kalau kita berhadap besar, wajib mandikan. Bila mandi, boleh tak sapu di atas khuf? Boleh tak? Tak boleh lah. Kena buka. Kena buka. Dan bila kita mandi hadap besar, lepas mandi, perlu tak kita berwuduk? Tak perlu. Hukum berwuduk sebelum mandi hadap besar, hukumnya sunat. Sebelum mandi hadap besar, sunnah Nabi berwuduk. Okey? Jadi, kita berwuduk, lepas tu kita mandi hadap besar. Lepas mandi hadap besar, tak payah dah berwuduk. Sebab kita dah berwuduk kan? Sebelum. Satu lagi keadaan, kalau kita terus mandi tanpa berwuduk, mandi apa? Hadap besar. Lepas mandi hadap besar, tak perlu berwuduk. Sebab hadap besar tu dah cover wuduk. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi bukan salah berwuduk selepas mandi hadap besar. Bukan salah. Cuma tidak menepati sunnah Nabi lah. Nabi tak pernah berwuduk selepas mandi. Mandi wajib. Tapi kita tak yakin kan? Batak ketak. Padahal kita mandi itu sebenar lebih daripada wuduk. Cover semua sekali. Wuduk hanya basuh bahagian tertentu je. Okey. Kemudian pasal tayamum. Bila kita boleh bertayamum? Bila tak ada air saja? Satu, bila tak ada air. Yang kedua, bila? Bila darurat. Contoh, anggota badan kita ni tak boleh kena air kan? Maka kita boleh. Satu lagi, ketika darurat. Termasuklah ketika cuaca sejuk. Air sejuk sangat dan tak ada pemanas. Kalau kita berwuduk dengan air yang sangat sejuk, membahayakan. Masa tu kita boleh bertayamum. Saya nak sebut satu hadis. Bila kita baca hadis ni, kita rasa agama tu sebenar mudah. Okey, dalam Sahih Bukhari, kisah Amr bin As, dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW ba'asahu fi sariyatin. Nabi mengutuskan Amr bin As untuk satu pekerjaan. Sariyah ni dia panggil kumpulan tentera yang kecil. Kalau besar, dia panggil ghazwah. Kalau ghazwah, peperangan besar, Nabi ikut. Tapi kalau peperangan kecil, dia panggil syariah, Nabi tak ikut. Jadi, Nabi utuskan siapa tadi? Amr bin As. Lalu, dia berjunub, berhadap besar. Dan dia pun bertayamum dengan sahabat Nabi sebagai imam. Dia berjunub, lepas tu dia berhadap besar. Dia tak mandi. Dan dia solat dengan sahabat Nabi, dia jadi imam. Bila balik ke Madinah, Nabi tahu. Mungkin itu mukjizat lah. Malaikat beritahu, ya Amru, sallaita bi ashabika wa anta junub. Kamu solat dengan sahabat engkau dalam keadaan engkau berjunub. Kata Amr bin As, na'am, ya Rasulullah. Tapi zakartu qaulallah. Aku ingat firman Allah Ta'ala, la taqtulu wa la taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahimah. Allah kata apa? Jangan bunuh diri kamu. Cuaca masa itu sejuk. Kalau aku mandi ada besar dengan air sejuk, aku boleh mati. Sedangkan Allah kata jangan bunuh diri.
maka aku nak mengelak daripada mudarat, aku pun bertayamum. Dan dia solat dengan sahabat, jadi imam. Dan Nabi tak tegur. Mana? Sah. Kan? Kita pergi keluar musafir dengan kawan-kawan. Kawan kita berhadap besar. Waktu air sejuk sangat. Dia pun tayamum je. Waktu dia nak jadi imam. Kita bagi tak dia jadi imam? Ha? Pasal apa tak bagi? Tak bagi. Pasal apa tak bagi? Ha? Kan sekarang dah tahu ni. Kalau berlakulah lepas ni, kita bagi tak? Bagi. Tapi hati ai sah ke tak? Sah ke tak? Betul tak? Ni hadis sahih dan Nabi mengikrarkan. Nabi setuju, Nabi tak tegur, mana sah. Batu kalau kita dengar daripada hadis Nabi sangat berbeza dengan apa kita belajarkan. Kita tak akan bertayamum kalau berhadap besar. Kita akan mandi juga. Sakit ke? Tak ada masalah. Yang penting solat aku mesti sah. Aku yakin. Okey. Jadi bila antara tempat waktu boleh tayamum satu, bila cuaca terlalu sejuk. Ataupun mungkin juga bila cuaca terlalu panas. Air itu panas sangat. Boleh tak kita bertayamum? Boleh. Ha? Soal apa ni? Okey. Dia solat, hukum solat dalam kenderaan, solat sunat dengan solat fardu berbeza. Solat sunat, bila-bila masa kita boleh solat sunat dalam kenderaan walaupun tidak darurah. Contohlah kita pergi ke Al-Ustaz. Kita ada wuduk. Pukul 8.30 pagi. Boleh tak kita solat duha dalam kereta ketika sedang memandu? Boleh? Ada dalil? Ada. Nabi pernah solat sunat di atas unta walaupun unta itu tak mengadat. Tapi itu solat sunat. Adapun solat fardu, kita kena usaha supaya dapat solat dengan sempurna. Berhenti, berdiri, rokok dan sebagainya. Wajib usahakan. Tak. Tak. Kena usahakan sehingga tak ada tempat untuk solat fardu secara sempurna. Maka ketika itu dikira darurah. Solat sunat lain. Tak darurah pun boleh solat dalam kenderaan. Okey. Jadi kalau sebab tu dalam kapal terbang, kalau dia sediakan tempat untuk solat, kita boleh berdiri, boleh rokok, boleh sujud. Kena pergi kat situ. Jangan solat kat tempat duduk. Sebab apa? Boleh jadi tak sah. Sebab ada tempat yang kita boleh solat dengan sempurna. Biasa flight Saudi ada tempat dia bagi. Dia bagi. Tapi yang paling ramai, tempat sempurna pun tak solat. Kat seat pun tak solat. Okey. Solat fardu kan? Okey, balik pada soalan tadi, kita kena usaha untuk berhenti juga. Ha, boleh. Dia boleh je. Jam tengah jalan je, berhentilah tepi. Tepi ke jam juga ke? Tak, saya beritahu pengalaman saya. Dulu saya balik. Balik ke Kedah, waktu subuh, tahun baru Cina. Ha, tahun baru Cina, jam dia luar biasa kan. Tahun baru Melayu okey lagi. Ha? Jadi, main-main jam teruk sangat. Jadi, saya parking tepi jalan, solat tepi jalan dia. Dia kena berhenti juga. Kalau boleh berhenti, kena berhenti. Tak, kalau boleh berhenti, kena berhenti. Solat di luar. Kalau dah tak boleh kan, katalah ada longkang ke apa semua kan, masa tu baru boleh solat dalam kereta. Betul-betul dah tak boleh, baru boleh solat dalam kereta. Kalau tak boleh duduk dalam kereta, ya? Sebelum naik kereta, ambil wuduk. Batal wuduk, tayamum. Kalau dalam kereta, kita, okey, dalam kereta, tak boleh nak keluar. Tak boleh nak keluar langsung, ada parit apa semua kan.
Dan air pun tak ada. Tayamum dalam kereta. Tayamum ni tepuk di mana? Dia ada dua. Ada dua pendapat. Pertama, tepuk di tempat yang ada debu. Yang kedua, tepuk atas apa-apa permukaan walaupun tidak ada debu. Sah. Yang tak sahnya, yang tak tepuk dan tak solat. Ha? Ah ya. Dia kalau tak ada wuduk masa tu. Dia kalau betul dia sebenar benda macam tu sepatut tak berlaku lah. Apa dia? Orang kerja kita dalam keadaan kita belum solat dan waktu nak habis. Tak ada wuduk pula. Sepatut tak berlaku tu. Kan? Ha. Tapi kalau berlaku juga, kita pun, mana kita berdosa lah sebab kita melewatkan solat. Solat je lah. Solat je lah. Dia nak kata darurat bukan juga sebab kita sengaja tu. Contoh dalam penjara, dibogelkan. Boleh tak kita solat dalam keadaan bogel? Ha? Boleh ke tak? Kena solat ke ataupun tunggu keluar penjara, tunggu dapat pakaian baru solat? Ha? Solat walaupun tak berpakaian. Sah. Dan tak perlu qada. Dalil? Dalilnya apa? Saya dah bagi kan? Saya dah bagi minggu lepas. Apa dalil? Ha? Surah At-Taghabun ayat 16. Surah At-Taghabun ayat 16. Tak, itu solat sambil berlari ini bogel. Surah At-Taghabun ayat 16. Nah. Tak ada. Cuba baca semua terjemahan. Ha. Ada. Wattaqullah. Adalah. Ada. Cari sampai jumpa. Ha? Benar. Ha. Ada tak? Ada kan? Dengar Allah cakap, bertakwalah pada Allah setakat yang kamu mampu. Masa tu tak ada pakaian, tak mampu nak pakai sebab tak ada. Allah kata, silakan. Tapi biasanya kita takut solat tak sah. Kita tak sedar, kita melanggar perintah Allah. Allah kata, solat setakat yang kamu mampu. Kita dah langgar perintah Allah. Okey. Kemudian saya nak sebut juga bab taharah. Taharah dari segi pakaian. Wajib bersihkan pakaian kita selagi nampak. Kalau tak nampak itu cerita lain. Sebab itulah ada satu hadis sahih. Nabi solat jadi imam, tiba-tiba tengah dengan Nabi solat, Nabi buka selipar. Nabi solat, ada ketika Nabi pakai selipar. Bahkan ulama mengatakan sunnah Nabi. Masa solat pakai selipar. Sebab menyalahi agama Yahudi. Yahudi bila beribadat, dia tak pakai apa-apa. Tak pakai selipar. Jadi satu masa Nabi tengah solat, jadi imam. Tiba-tiba Nabi buka selipannya. Jadi sahabat kat belakang ni, dia makmum kan. Dia tengok Nabi buka, semua pakat buka selipar. Lepas solat, Nabi perasan. Nabi kata, kenapa kamu buka selipar kamu? Sebab kami makmum, kami ikut imam.
Kami tengok, kami lihat kamu buka, kami pun buka. Nabi kata, aku buka sebab Jibril bagi tahu aku, selipar aku ada najis. Sebab tu aku buka. Yang kamu apa hal? Jadi itu dalil apa dia? Bila solat kena bersih badan kita. Dan masa mula-mula sebelum Nabi buka, Nabi solat dalam keadaan kasut bernajis. Sah tak solat tu? Sah ke tak? Mana tahu? Kalau batal, Nabi akan berhenti dan mula baru. Bila Nabi hanya buka dan Nabi sambung, makna bahagian tu sah. Jadi sini ada satu kaedah. Bila kita solat, dalam keadaan kita tahu, kita baru sedar ada najis. Contohlah, kat bahu kita ni ada kain. Lepas solat zuhur, rekaan ketiga kita nampak najis. Kita pun ambil kain, buang. Dan kita teruskan solat. Yang tiga rekaan tu sah. Yang batal bila? Kita nampak najis, kita terus solat. Itu batal. Boleh faham? Itulah Islam. Simple je. Dalam keadaan kita tak tahu, tak apa. Buanglah. Ha. Tengoklah solat masjid ke rumah sendiri. Ha? Tak, kalau masjid kita ambil dengan tangan, masuk poket lah. Masuk poket. Jangan ludah depan kapek masjid tu. Okey, ambil wuduk. Dia adakah tangan dan kaki adakah kena selat? Celah-celah ni hukumnya sunat. Hukumnya selat jari tangan dan jari kaki masa kita basuh. Hukumnya sunat, tetapi boleh jadi wajib kalau kita yakin dengan kita tak selat, air tak rata. Masa tu selat adalah wajib. Boleh faham? Okey. Boleh? Dia tak kira jenis kasut. Kasut je. Boleh? Tapi syaratnya dah ada wuduk lah. Okey, dia basuh dengan sapu. Bila basuh, basuh muka, dia kena ada air kat tangan. Kena ada air kat tangan. Tapi kalau kita sapu, contoh sapu kepala, tak perlu ada air, hanya perlu basahkan. Contoh kita nak basuh muka, kita buat air macam ni kan. Ada air kat sini kan. Tapi bila kita nak sapu kepala, kita tak ada, lepas tu kita buat macam tu pun tak apa. Lepas tu sapu. Sebab syaratnya dibasahkan tangan, bukan mesti ada air. Ha? Dia spray itu sebenarnya ada air kan? Ha. Itu basuhlah tu. Kita spray muka. Tapi kenapa nak spray? Ha? Oh. Tak. Dan tayamu, dia pertama bila tak ada air. Yang kedua, bila memudaratkan anggota badan kita. Dan yang ketiga, bila darurah. Dia kalau sunnah Nabi sapu kepala ni satu kepala sunnah Nabi. Lepas tu sunnah Nabi juga patah balik. Sekali je. Itulah minimum dia, satu kepala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setakat yang mampu. Okey. Saya nak baca satu lagi hadis, iaitu apa dia? Yang ada
Masa solat, kita sudah ada rambut tengah solat ke lepas solat? Lepas solat, kita sudah rambut kat mana? Kat kepala? Ya, macam ni. Bila kita solat dengan yakin, sebelum kita solat, kita yakin kita ada rambut. Kita dah tengok cermin apa semua kan. Lepas tu, lepas solat, ada rambut. Setelah solat. Sebab sebelum solat, kita dah check dan kita yakin. Tapi kalau kita memang tak cermatkan, tudung pun tak betul, terus angkat takbir. Tiba-tiba lepas solat, nampak rambut. Kena ulang balik. Sebab kita solat dalam keadaan kita tak yakin pun. Ha, rambut tu nampak ke tak? Okey. Mandi nak berkembang? Jadi soalannya, mandi tu sunat tak pakai kain? Tak. Tak ada dalil pun bahawa kalau nak mandi kena pakai kain basahan. Perempuan berkembang ke? Tak ada. Gaya bebas. Ya, yang tak bebasnya bila keluar depan orang tu. Itu jaga. Masa berwuduk, wuduk ni ibadat. Wuduk ni ibadat sebab ibadatnya kita pakai pakaian. Sebab wuduk adalah ibadat. Kecuali kita mandilah. Mandi tak boleh elak kan? Mandi kena ratakan semua. Bogel pun tak ada masalah. Jangan malu bila mandi bogel. Tapi malulah bila buka aurat di luar sana. Ada setengah orang dia lagi teruk apa dia? Masuk bilik air dia tutup kepala. Bawah buka semua. Alasannya apa? Takut syaitan kencing. Jangan risau, syaitan tak kencing tak kepala. Syaitan akan kencing dalam telinga. Bila tu? Tak bangun subuh. Okey, cukuplah kita sambung ke datang. Okey. Hukum, lepas kita berwuduk, boleh tak kita lap? Boleh, tak ada masalah. Tak ada hadis pun yang melarang. Tambah-tambah kalau musim sejuk, maka lagi bagus kita lap. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinan.